bersama saya kembali di Porjan YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video hari ini saya akan berbagi resep cara membuat brown bread multi nut. Yuk kita simak cara pembuatannya sampai selesai. Bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu 500 gram tepung terigu, 200 gram tepung gandum, 20 gram biji labu, 20 gram biji matahari, 20 gram biji quinoa, 20 gram biji wijen, 1 butir telur, olive oil, 1 gelas susu, 1 gelas air hangat, beserta 7 gram permipan dan 2 sendok gula pasir yang sudah saya aduk menjadi satu, yang sudah saya campur di sini ya, karena saya menunggu yeastingnya mengembang ya, atau permipannya mengembang. Beserta jangan lupa 1 sendok teh garam biar rasa dari rotinya enggak tawar gitu ya. Yuk kita simak cara mengadonnya. Loyang seperti ini ukurannya itu ada 20 x 10 x 8. Saya menggunakan dua jenis, dan yang satu saya menggunakan loyang roti seperti ini ya. Teman-teman bisa membuat atau menggunakan loyang yang teman-teman suka ya. Kalau saya sukanya seperti ini. Sesuai dengan isi dari loyang saya.
kita membutuhkan 7 menit untuk ulenin adonan, atau kalau adonan sudah kalis, tidak lengket ya pemirsa. Jika terasa adonan masih lengket di tangan, kita perlu membalurkan tangan kita dengan tepung seperti ini. Kemudian dorong, jangan menggunakan jari karena kalau kita menggunakan jari nanti akan lengket. Jadi lebih baik kita gunakan ini saja ya. Inilah adonannya sudah kalis. Dan sekarang saya akan olesi loyang dengan minyak goreng. Kemudian kita taruh adonannya di sini. Dan kita harus menutupnya dengan lap, menunggu adonannya mengembang, dan nanti setelah mengembang pertama kita kempeskan, kemudian kita tunggu mengembang yang kedua kali, baru kita open. Inilah hasil roti mengembang yang pertama. Kemudian nanti saya akan kempeskan, lalu saya akan tunggu ngembang lagi, baru kita open. Thank you.
sekarang waktunya saya open. Apinya, suhunya saya pakai suhu 170 derajat dan apinya api bawah atas. Waktunya saya pakai 50 menit. Ya, kita tunggu nanti setelah 50 menit.